semuanya, ketemu lagi dengan Koga Kucing Ganteng, kucing keren, kucing yang mantap di jiwa di channel Koga Kucing Gamer. Koga kali ini akan bermain Roblox lagi dan Koga akan mencari Floppa di map terbaru, yaitu map 2D teman-teman. Ini mapnya memang rada aneh nih. Jadi biasanya kita itu kan main Roblox 3D ya. Ini cuma 2D, cuma bisa ke kanan, ke kiri, ke atas, dan ke bawah. Ini ke bawahnya nih. Tapi nggak apa-apa, ini memang rada unik, tapi seru teman-teman. Sebelum Koga mencari Floppanya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen pada channel Koga ya. Terima kasih. Nah, sekarang kita lihat ada Floppa apa aja nih di map unik 2D ini. Wah, ini ada berapa nih? Ada 9, seperti biasa ya. Kalau ada map baru, pasti dikasih Floppa 9 teman-teman. Di sini ada letter D, ada letter W, dan lain sebagainya. Waduh, ada Angry Bird pula nih. Terus ada emoji Floppa, ada orange, dan lain sebagainya lah. Kita random aja ya, pokoknya dapat gitu. Terus kita ke sini, coba kita ke kanan, ke bawah. Waduh, kok gak bingung ini jalannya. Biasanya kalau mapnya itu kan enak gitu, 3D itu kan. Ini cuman ke bawah, ke atas nih. Terus kalau mau naik gimana cuy? Ini gimana nih? Oh, bisa double jump. Oke, kita bisa double jump teman-teman. Kabar baiknya kita bisa lompat-lompat. Nah, oh bisa lebih ya, coba. Oh, bisa lebih teman-teman. Jadi nggak cuma double jump doang. Tuh kan, bisa bolak-balik ini tuh kan. Yehe. Kita menemukan Angry Bird. Terus selanjutnya Koga akan cari kemana lagi. Berarti kita naiknya gampang dong ini. Tuh, wah, gak pat, ma. Oh iya, bisa. Tuh, wah, gak pat, ma. Jadi kita lompatnya bisa bolak-balik, teman-teman. Terus, Koga coba kesini deh. Kesini nanti ada apa, coba. Kesini gak ada apa-apa. Berarti Koga coba kemana ya? Ini bikin pusing aja ya. Kita lompatnya naik turun gini. Ah, ini. Koga coba kesini. Di sini tidak ada apa-apa. Coba Koga ke situ. Wah, ini terbagi-bagi gitu ya mapnya. Jadi yang sebelah sini itu kayak kebun, kayak taman gitu ya teman-teman. Yang sebelah sini kayak area perkantoran cuy. Tuh kan ada mobil, ada gedung. Coba di daerah sini ada apa enggak? Waduh, ada stop. Kayaknya dia dari atas, mungkin deket-deket sini gitu. Di sini tidak ada apa-apa. Coba di sini mungkin. Oh iya, bener kan? Ada stop sign, jadi larangan dilarang berhenti. Larangan berhenti teman-teman. Terus Koga coba ke atas. Aduh, gimana sih? Nah, kayak gini teman-teman. Nah, kita naik-naik. Wow, tinggi sekali Koga. Sampai ujung atas. Di atas sini ada daerah apa ini teman-teman? Coba kita lihat. Ini daerah apa cuy? Kok ada sofa, ada apa nih? Oh, ada pizza, ada hamburger. Ini kayaknya daerah perumahan ini. Itu kan ada microwave. Waduh, ada annoying orange. Ini dulu sering Koga tonton ini di YouTube. Ini emang apa nih, jeruknya memang rada ngeselin gitu teman-teman. Coba aja kalian cari annoying orange gitu. Waduh, bikin emosi lah pokoknya. Terus di sini ada apa lagi? Coba kita cari. Ini Koga udah nemuin berapa? Udah nemuin 3 ya. 1, 2, 3. Berarti kurang 6 lagi teman-teman. Di sini tidak ada apa-apa. Kita nggak bisa tembus ke sana ya. Maksimal cuma sampai sini doang cuy. Coba Koga naik lagi di atas. Mungkin di atas ada Floppa. Floppa, Floppa. Floppa, Floppa. Di sini tidak ada. Ini Floppa yang bisa pindah portal apa ya? Oh, ini mungkin emoji. Go to corner then do obby. Oh iya bener. Ini kita bakal pindah arena ini kayaknya teman-teman. Kita pindah dimensi ini kayaknya. Kita harus ke corner. Corner mana coba? Coba corner sini dah. Koga mumpung udah di atas ini soalnya. Oh iya bener. Bener cuy. Oh, kita harus obby. Waduh, aduh. Kita bisa terbang cuy. Oh gini, oke, Floppa Bird teman-teman. Nah, aduh, agak susah juga ya. Ah, ini kayak Floppa Bird beneran nih. Jangan sampai kena merah-merahnya ini. Kita nanti balik lagi. Yes, kita berhasil menemukan emoji Floppa. Itu dulu
Flappy Bird itu kalau nggak salah viral tahun berapa ya? Tahun 2014-an kalau nggak salah ya. Koga juga sering main itu Flappy Bird. Kadang bikin emosi, kadang bikin malas gitu kan. Di atas tuh. Oh, di atas ada D, teman-teman. Ah, kita menemukan satu lagi. Letter D Floppa. Coba Koga berubah menjadi D, apakah ada animasinya? Kalau alfabet yang lain kan ada animasi gitu kan. Nah, di sini nggak ada animasinya, cuy. Mungkin karena 2D itu ya. Terus Koga coba naik-naik lagi di atas. Ini ada apa nih? Oh, daerah bersalju. Di sini ada Floppa salju kah? Oh iya nih, ada nih, Snowflake Floppa. Dekatnya Snowman. Snowman itu manusia salju yang kayak gini nih, teman-teman. Terus ada apa lagi ya? Yang bertema-tema salju gitu loh. Lihat di semak-semak ini yang gingerbread. Semak-semak itu dekat-dekat sini kan ya, ada semak-semak nih. Mana nih semak-semak? Kayaknya di bawah kok kan lihat ada semak-semak. Nah, kayak gini nih semak-semaknya. Semak-semak-semak. Semak-semak-semak ini semak-semak bukan. Bukan. Coba Koga naik dulu ke daerah bersalju deh. Siapa tahu nanti lihat Floppa. Di daerah situ ini ada semak-semak pula, tapi tak ada Floppa. Terus Koga ke sini. Kita cari manusia salju juga, teman-teman. Deketnya manusia salju itu tadi katanya ada Floppa juga itu. Tadi Floppa apa tuh tadi namanya? Floppa Snowflake. Snowflake itu adalah potongan salju. Di sini nggak ada. Oh, ini ada gingerbread nih di atas nih. Kok nggak lihat mana, cuy? Coba kita naik ke sini. Coba kita naik-naik lagi nih, kan? Kayaknya kita nanti akan menemukan celah di atas sana, teman-teman. Coba-coba ini kok nggak naik ke sini. Waduh, bikin pusing seriusan. Kok nggak pusing nih? Soalnya areanya naik turun gitu. Oh, ini nih. Ini bukan. Oh yes, Snowflake Floppa, yeay. Koga menemukan satu lagi. Dan langsung saja Koga akan mengambil. Apa tuh tadi namanya? Gingerbread. Nah, Koga menemukan Gingerbread Man Floppa. Koga sudah menemukan 6, kurang 3 lagi ya. 1, 2. Oh, kurang 2 lagi. Ini apa nih? In the cloud. Oh, ada di awan. Kalau yang ini, Green Pig. Bersembunyi di belakangnya pohon. Waduh, pohon yang mana lagi, cuy? Pohon mah banyak. Bentar, kita coba cari pelan-pelan ya. Ini kayaknya kalau awan kan ada di atas. Coba di atas sini. Nah, coba kita lihat naik-naik dulu. Nah, di atas sini tidak ada. Ini daerah perumahan nggak ada awan ya? Nggak ada, teman-teman. Perumahan itu cuman sampai sini doang, nggak ada, teman-teman. Awan itu kan di area terbuka gitu kan ya. Kalau di perumahan berarti nggak ada. Kita coba di area perkantoran dah. Area perkantoran di bawah ya. Coba kita lihat di area perkantoran ada nggak. Di sini ada awan tapi tidak ada. Oh, ini ada Wayo. Kita nemu satu lagi. Coba kita lihat apakah ada animasi. Tidak ada animasi pula di sini. Aduh. Kenapa yang 2D ini gak ada animasi, cuy? Kasih animasi lah, biar keren gitu. Ya udah lah, gak apa-apa. Ini tinggal satu lagi ya berarti. Kurang Green Pig, babi hijau. Babi hijau tadi ada di mana nih, Green Pig? Ini kan musuhnya yang Green Pig itu kan. Bersembunyi di belakangnya pohon. Pohon yang mana tapi? Coba kita cari pohon. Kalau di area perkantoran, area perkantoran tuh nggak ada pohon ya pasti ya? Nggak ada. Adanya pohon itu di daerah ini, daerah taman atau daerah bersalju nih kayaknya. Pohonnya pohon biasa apa pohon cemara nih? Di bawah, coba di bawah. Kita kalau masuk ke bawah apa ya? Oh iya, itu yang kita main obi-obian itu yang mirip kayak apa, Flappy Bird itu kan? Oh enggak, bukan ya? Oh, ini yang kita namakan Angry Bird ini, teman-teman. Ah, iya. Kalau yang kita main Flappy Bird itu kan yang di atas pojok tadi. Ini kurang satu lagi nih. Katanya di belakangnya pohon. Belakang pohon. Di belakang pohon cemara, burung kutilang berbunyi. Ini tidak ada di sini tapi. Ini adanya D. Coba kita cari di atas. Di bawah sini pohon juga nggak ada.
Koga belum lihat sih soalnya. Ini pohon juga nggak ada. Coba kita naik pohon yang bersalju kali ya. Di sini coba. Ini ada pohon, tapi tidak ada pula. Pohonnya pohon biasa kali. Oh ini, iya bener pohon biasa cuy. Nah akhirnya kita menemukan Green Pig Floppa, musuhnya si Angry Bird teman-teman. Coba kita lihat Green Pig Floppa tuh ada animasinya nggak? Ini kayaknya modelnya model kayak itu ya, apa ya, robot itu ya? Kok robot? Next bot. Tapi karena 2D jadi nggak kerasa teman-teman. Kalau kerasa itu kalau pas 3D. Biasanya kalau next bot itu diputer kepalanya tetap mukanya ke arah kita terus itu. Ya adalah kita tunggu updatean selanjutnya. Kita sudah menemukan berapa nih? Oh, udah menemukan 9 ya. Sekian gameplay dari apa nih? Dari Floppa Mer kali ini. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen supaya kita bisa seru-seru lagi di game yang lainnya. Salam Kucing Gamer.